Jadi kami bertiga, saya dengan Busi, ini kenalkan dirimu. Orang Ali Fajar. Ini tipe mana Leo? Kami bertiga akan menguji coba satu fenomena. Nah, di situ ada sedikitnya 3 makhluk astral. Jadi kami akan coba meluncur untuk mengetahui seberapa dalam makhluk tak kasat mata. Seberapa tempoles. Kita lihat sama-sama ya. Hadir. 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 Oke. Oke. Kita bersama. 3. Lah itu tadi salah satu makhluk yang tak kasat mata, ikan-ikan purba zaman dahulu berkelimpungan mulai datang. Ini adalah sekumpulan makhluk-makhluk astral yang akan meluncur dari atas ke bawah. Silakan. Akan ditayangkan. Ini adalah satu makhluk astral yang sudah turun. Tinggal 2 makhluk astral lagi. Nah, 2 makhluk astral sudah turun. Tinggal 1 makhluk astral lagi. Oke. Ini adalah makhluk-makhluk astral. Ini adalah satu fenomena yang kerasukan. Rasukan bisa dilihat dari tampangnya, contoh-contoh orang yang sedang kerasukan. Ini adalah salah satu makhluk astral dari Balongsari, Pak Kasat Mata. Ini adalah sosok buaya, kerasukan buaya, buaya buntung. Buaya ini agak dalam. Kita lihat. Kita lihat buayanya. Buaya buntung. Buayanya memang agak nakal, dia mau lihat air terus. Ini adalah buaya buntung dari Balongsari. Bisa dilihat. Untuk naik. Ini buaya dari Tempoles. Kita lihat memang agak sedikit menyeramkan. Dari dari sosoknya sudah kelihatan menyeramkan. Lanjut ke situ ya. Udah.